bersua kembali. Sasaran 30% wanita sebagai ahli lembaga pengarah syarikat dilihat wajar dalam memastikan ia dapat memberi pulangan yang baik kepada negara. Pengerusi Yayasan Kepimpinan Wanita WLF, Datuk Dr. Hafsah Hashim turut percaya jika ia dijadikan dasar kerajaan, negara mampu bergerak pantas untuk mencapai sasaran 30% pelibatan wanita. Datuk Dr. Hafsah Hashim berkata, pada tahun lepas, syarikat tersenarai awam hanya mencapai 22% golongan wanita dalam peringkat pembuat dasar. Saya kira cuba untuk membudayakan korporat itu sekurang-kurangnya menerima sekurang-kurangnya seorang ahli lembaga wanita dalam apa namanya kumpulan ahli sebagai ahli lembaga masing-masing. Kita bermula dengan itu. Kalau kita dapatkan jadikannya sebagai satu dasar, right, bahawa setiap apa namanya syarikat-syarikat yang tersenarai kena ada sekurang-kurangnya satu ahli lembaga wanita, itu adalah satu permulaan untuk kita mencapai kepada sasaran 30%. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Breakfast Conversation with Datuk Sri Nancy Shukri di Ibu Negara.